Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya sahibul bait Bapak Kiai Haji Wahyudi bin Haji Abdul Majid beserta keluarga, juga Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid Indonesia yang saya hormati. Di sini ada fans Roma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Ah, itu namanya Forza. Forza keren. Mohon maaf kalau nanti di tengah ceramah saya, Kiai, ada serak-serak sedikit, ada batuk-batuk sedikit karena saya sering keliling ini buat begini begono. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus, terus. Udah. Hadirin, sebelum kita memasuki relung kedua mempelai yang paling bahagia malam ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pemuda yang masih lajang, yang masih jomblo dari Rasulullah SAW. Kira-kira masih ada bujangan nggak di sini? Baru dua kali kawin lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ta falatazawaj, fa innahu aghadul basar wa ahsanul fars, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, fa innahu lahu wija. Izin boleh minum, Kiai? Sunahnya duduk nih. Ini berdiri enggak apa-apa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarul sabab, wahai para pemuda yang sudah mampu secara ekonomi, secara fisik melaksanakan pernikahan, maka segeralah menikah. Kayak sohib ente agung. Karena menikah itu akan menundukkan matamu, pandanganmu dari wanita-wanita yang bukan muhrim
dan akan menundukkan syahwatmu. Famalam yastati' alaihi bisawm. Barang siapa yang belum mampu secara ekonomi, secara fisik, maka banyak-banyak puasa. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis puasa. Kalau perlu puasa Nabi Daud. Jangan banyak makan daging, tahu, tempe aja. Karena supaya nafsu ente tidak besar terhadap perempuan. Ini bagi yang tidak mampu. Lalu ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda yang telah mampu menikah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Anda, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wahai para pemuda muslim, jangan sekali-kali kamu menikahi wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka sudah beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita-wanita muslimah, biar pesek-pesek dikit, lebih baik kamu nikahi dia daripada wanita musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Paham pemuda? Paham? Nah sekarang pesan Allah kepada para orang tua yang punya anak gadis. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para orang tua yang punya anak gadis, wala tumkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Wahai para orang tua, jangan kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan anak-anak gadismu. Seorang pemuda muslim, biar dia tukang ojek, biar dia kurang keren dikit, lebih baik kamu nikahkan kepada mukmin itu daripada kamu kawinkan anakmu dengan laki-laki musyrik walaupun ketampanannya, kekayaannya, jabatannya menakjubkan kamu. Faham orang tua? Faham? Kenapa Allah melarang kita menikahi orang musyrik? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika yad'una ila an-nar. Mereka akan mengajakmu ke neraka. Kasus seperti ini banyak terjadi. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Kira-kira 30 tahun yang lalu saya kedatangan seorang Kristen, seorang Nasrani. Dia bilang, Bang Haji, saya suka sama kemenakan Anda. Oh, lalu saya mau nikah sama dia. Saya bilang, ini kesalahan saya. Boleh, asal Islam dulu. Padahal Allah mengatakan hatta yu'minu, sampai kamu beriman, bukan sampai kamu Islam. Saat itu ngaji saya belum tamat. Lu masuk Islam dulu, gua kawinin. Baik, masuk Islam bagaimana Bang Haji? Ya buat dua kalimat syahadat. Macam mana itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Gua kawinin. Hari itu juga saya kawinin. Saya yang nikahkan, saya wali dia. Ini kemanakan saya, adik saya, orang tua sudah meninggal. Begitu kawin, punya anak, satu saat saya pulang tablik kalau nggak salah dari Kiai Haji Masyudi sini. Rumahnya di Cibening sini beliau ini. Apa itu kemanakan saya? Saya datang ke rumahnya. Saya tanya sama kemanakan saya, mana suamimu? Ada di kamar. Sambil nunggu dia, di ruang tengah ada meja tulis tempat dia kerja, meja kerja. Saya buka lacinya, saya lihat ada Injil. Saya periksa lagi yang lain, tidak ada Quran. Saya panggil suaminya, kemanakan saya ini, sini kamu. Kamu bilang sudah masuk Islam. Ini apa? Kemanakan saya bilang, iya wah, dia masih sering ke gereja. Dia adalah pendeta, masih ceramah di gereja. Oh ya, kamu bagaimana sholat kamu? Saya bilang sama kemanakan saya, selalu diganggu, puasa juga diganggu. Oh gitu.
kamu telah mengkhianati saya, membohongi saya. Mulai sekarang saya tanya kamu sama kemenakan cewek nih, kamu mau ikut Allah sama uak sama keluarga atau mau mengikut orang Nasrani? Pilih sekarang. Kalau kamu pilih dia, putus hubungan kita sebagai saudara, sebagai keluarga. Saya pilih Allah, saya pilih uak. Berangkat, angkutin tuh baju lo. Saat itu juga sama anaknya satu berangkat. Ini pengalaman. Banyak kasus-kasus orang non-muslim, orang kafir menikahi orang Islam dengan pura-pura masuk Islam. Setelah anak kita hamil, apalagi punya anak, diancam, hey, mau pindah agama atau mau cerai? Goyang ini, banyak akhirnya yang masuk, yang murtad. Makanya di situ Allah menegaskan, hatta yu'minu, sampai mereka beriman, bukan hatta yuslimu. Orang Islam itu bukan orang beriman, belum tentu beriman. Kalau orang beriman sudah pasti Islam, kalau Islam belum tentu beriman. Seperti satu sejarah Nabi qalatil arabu amanna kullam tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ketika itu ada kelompok Arab Badui, Arab pegunungan, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Katakannya Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Siapa itu orang beriman? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan dia selalu bertawakal kepada Allah dan menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi kalau lain kali ada orang non-muslim ngelamar anak kita, jangan bilang lo masuk Islam dulu. Paham? Kamu beriman dulu, sholat dulu 5 waktu buktiin, paling enggak 40 hari. Pergi haji dulu, buktikan. Zakat dulu, puasa dulu. Setelah kita buktikan, baru boleh kita kawinkan. Paham? Paham? Gua minum boleh gak sih? Boleh. Izin, kayak. Gak usah kayak gitu. Maaf, lagi kurang sehat ini. Sampai mana tadi? Bang Haji, tapi kata orang Islam belasono, kawin kalau sama orang Kristen ahli kitab boleh perempuan. Jadi kita boleh menikahi perempuan-perempuan orang non-muslim, Bang Haji. Yang penting ahli kita. Ada nggak umat Islam yang begitu? Ada. Biasanya yang liberal tuh. Ya. Mereka mengacu kepada surat Al-Ma'idah ayat 5. Al-yawma uhilal lakumut tayyibat wa tu'amul ladina apa? Wa tu'amul ladina ahlul kitab hilul lakum wa tu'amukum hilul lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Hari ini aku halalkan yang baik-baik untuk kamu. Makanan orang-orang ahli kitab halal bagimu. Orang-orang beriman, perempuan yang baik halal bagimu.
orang-orang wanita-wanita ahli kitab yang baik halal bagimu. Ini acuan mereka. Coba perhatikan. Di situ dikatakan wa tu'amul ladina utul kitab halal lakum. Makanan orang ahli kitab halal bagimu. Wa tu'amukum halal lahum, wa makan dan makananmu halal buat mereka. Saya mau tanya, kalau sekarang ada ahli kitab, babi dia makan babi enggak? Menghalalkan babi apa mengharamkan? Menghalalkan. Boleh enggak kita ikut makan? Ini satu. Dulu memang orang-orang ahli kitab dulu memang babi haram. Kalau kita baca Bible di imamat orang Lewi, ada babi haram. Tapi pada perkembangannya dirubah-rubah sehingga babi halal. Paham? Dan ahli kitab dulu tidak musyrik. Tidak menuhankan selain Allah. Tetap menjadikan Nabi Isa sebagai Nabi. Bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Tapi sekarang, yang sekarang, mereka musyrik, menyatakan selain Allah ada anak Tuhan atau ada Tuhan lain. Makanya tadi ayat surat Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi perempuan-perempuan musyrik. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahi laki-laki musyrik. Paham? Jadi kawin campur dalilnya enggak benar. Nah itu yang sudah saya sampaikan, amanat dari Rasul buat para pemuda dan amanat Allah untuk para pemuda muslim dan amanat Allah untuk para orang tua yang memiliki anak-anak gadis. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk menyintai bangsa apapun, agama apapun. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita. Kemudian dari dua orang itu, aku ciptakan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang tentunya berbeda bahasa, budaya dan agama. Lita'arofu, untuk saling mengenal. Lita'arofu, untuk saling berbuat baik. Lita'arofu, untuk saling bermanfaat. Cuma dua yang enggak boleh. Pertama, menikahi orang musyrik kecuali dia sudah beriman. Kedua, memilih pemimpin orang musyrik kecuali dia sudah beriman. Faham? Baik, sekarang kita memasuki relung hati. Oke, berapa lama nih? Ya, 5 menit lagi kan? Kita sekarang memasuki relung hati saudara Agung. Bin siapa tadi? Bin orang tuanya. Kemudian Solehin, David Soleh. Ya, mohon maaf Besan. Dan Umi Kultum. Semalam sebelum saya kesini, semalam ini aku menulis surat. Bang Haji, saya nitip syair ya buat Umi, calon istri saya. Nanti kalau Bang Haji tablet. Umi juga rupanya ngirim surat juga sama saya. Bang Haji, ini tolong bacain nanti waktu akad nikah. Mau dengar gak suratnya Agung? Mau tahu? Suratnya kalau gak salah begini. Banyak bunga di taman,
cuma satu upeti, banyak anak perawan, cuma Umi yang cantik. Kata siapa? Kata Jioma Agung. Umi gak mau kalah di suratnya rupanya. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma Agung yang tampan. Kata siapa? Lagi kata Umi. Berjuta bintang di langit, satu yang berjaya. Berjuta wanita cantik, cuma Umiku puja. Pandai Agung merayu, hati Umi pun malu. Begitu ceritanya. Agung, Umi, mana orangnya? Agung, hei, masih banyak orang, hei. Ane datang kemarin mau nasihatin ente, ente kemana? Nah, begitu baru kelihatan. Harim lo mana Harim? Lo udah mau ngocok aja baru, guys. Masya Allah Umi, Masya Allah. Eh, Gung, Umi. Asik. Selain kursi dong buat pengantar. Jangan diri, ten, dulu, ten. Paling yang ditinggal aneh kemarin itu buat ente, bukan buat yang lain, yang kalian mau perlu, ente. Agung, Umi, di dalam terminologi Islam, pernikahan itu tidak sama dengan agama-agama lain. Kalau dalam agama lain, itu hak istri dan kewajiban istri sama dengan hak istri dan kewajiban suami. Betul? Ya. Tapi dalam Islam ada crossing responsibility, crossing rights. Artinya tanggung jawab silang dan kewajiban silang dan hak silang. Artinya apa? Tanggung jawab suami menjadi hak istri. Tanggung jawab istri menjadi hak suami. Crossing right, crossing responsibility, hak silang dan kewajiban silang. Ini yang perlu dipahami. Apakah kewajiban laki-laki? Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullah fin nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Gung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu, karena istrimu itu kamu ambil sebagai amanat Allah, bukan hanya amanat mertua, tapi istri itu amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan kamu menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi tugas suami yang menjadi hak istri yang pertama harus dijaga perasaannya, dicintai sepenuh hati, jangan disakiti hatinya, jangan disakiti badannya, dijaga karena itu amanat Allah. Dan perintahkan istrimu untuk melakukan syariat-syariat Allah di dalam berbusana maupun di dalam konteks-konteks lain dalam kehidupan ini, karena amanat Allah. Yang kedua, tugas suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
Laki-laki adalah pemimpin wanita. Ini mesti komitmen dulu nih, Umi, ya. Jadi Allah menyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, agung pemimpin umi. Suami pemimpin istri. Setuju enggak, Umi? Siap dipimpin enggak? Nih. Siap. Nah. Kadang-kadang perempuan kalau di sono di barat lain. You and I same same. Lo sama gue sama, kewajiban lo, hak lo sama sama kewajiban gue. Itu di sana. Same right, same responsibility. Tapi di Islam crossing right, crossing responsibility. Kewajiban silang, hak silang. Kewajiban tadi status, status dulu ya. Harus disepakati nih bahwa rijal suami pemimpin rumah tangga, pemimpin. Selain itu anak istri semuanya itu adalah anak buah. Paham ya? Nah, kemudian apa kewajiban suami? Kenapa diangkat sebagai pemimpin? Ada dua alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dalam berbagai aspek dari perempuan. Contoh secara historis, wa khalaqa minha zaujaha. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Secara historis saja perempuan itu bagian dari tubuh laki-laki. Allah ciptakan dari Nabi Adam. Yang pertama itu alasan kenapa suami harus jadi pemimpinnya. Kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki suami punya kewajiban membelanjai rumah tangga. Paham dong? Agung yang punya kewajiban beliin baju, beliin berlian, beliin mobil, beliin rumah. Agung. Sangat agung. Belanja sehari 10 juta itu agung. Ya. Yeah. Pokoknya kewajiban suami itu menjadi hak istri. Bagaimana kalau istrinya wanita karir? Ah ini, Umi wanita karir bukan? Kerja enggak, Umi? Enggak kerja. Wah, alhamdulillah, Bun. Wanita karir susah. Maturnya. Bagaimana istri kita wanita karir? Pertama, istri hanya boleh bekerja dengan izin suami. Tanpa izin suami, pekerjaannya haram, hasilnya haram. Izin suami menjadi syarat mutlak dari seorang wanita karir. Yang kedua, bagaimana duitnya, gajinya? Biasanya kan kalau wanita karir gajinya lebih besar dari suami, kurang ajar deh. Bukan kita yang ngatur, dia yang ngatur kita. Apalagi kita ngangguran, ya habis deh lah. Ya. Jadi dalam Islam, suami istri boleh bekerja syaratnya dengan izin suami. Gajinya bagaimana? Lapor jenderal, pemimpin. Pemimpin siap, ini gaji saya nih. 5 juta sebulan. Terserah pemimpin mau bikin apa. Begitu. Jangan mentang-mentang lo yang kerja ini duit gue. Mending belanja lagi. Ini aturan main ini penting supaya tidak menjadi keributan di dalam rumah tangga. Ya. Yeah. Nah, jadi tadi kewajiban suami agung kasih makan, beliin baju, beliin pakaian, mobil dan sebagainya. Kontrak juga enggak apa-apa. Ya, mau beli emas boleh, kredit juga nggak apa-apa. Emas nggak boleh kredit ya. Mobil, motor boleh, kredit juga boleh. Tapi itu kewajiban agung buat Umi. Nah sekarang apa kewajiban Umi yang menjadi hak agung? Fasolihatu qanidatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Kesimpulannya, kewajiban istri harus mengabdi kepada suami. Jadi bukan suami melayani istri, tapi istri melayani suami. Beda ambil di sono di barat. Di barat, bini kita masih ngorok nih. Lakinya sibuk di dapur.
bikin telur, bikin susu apa ya. Disadarin, sayang, sweetheart, sweetie, your breakfast. Begitu. Suami melayani istri, di Islam. Suami bertanggung jawab atas rumah tangga, belanjanya, segala macamnya. Dan istri mengabdi kepada suami, Umi. Mengabdi. Bagaimana istri mengabdi? Alah, istri yang saleha. Apa itu istri saleha? Umi, tahu gak hadiah istri saleha? Tahu gak hadiahnya nanti di akhirat? Gak tahu ya? Bu! Bu! Udah pada kawin belum lo? Hah? Nenek. Bu, tahu gak hadiah istri saleha nanti kalau mati? Gak tahu, mau tahu? Minimal ada dua. Yang pertama, kilahat khulil jannah min ayyiba bin syi'ti. Boleh masuk surga dari pintu mana yang kamu mau. Tuh, hadiahnya. Yang kedua, nanti dibangkitkan di surganya Allah, Umi. Lebih cantik dari bidadari. Aku gak ngedim lah bidadari gak kena kecantikan Umi. Kenapa? Istri saleha nanti dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Allah SWT berfirman, nahnu qadarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubadil amsalakum manusiakum fi ma la ta'lamun. Aku yang menentukan kematian diantara kamu, hai manusia, kata Allah, dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti pada hari kiamat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun di dunia diciptakan tampan cantik kayak bintang film Hollywood, tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti dibangkitkan di akhirat pada hari kiamat lebih jelek dari anjing kurap, lebih jelek dari tikus Bandung. Bandung darah gue. Tikus ini, tikus kok. Tapi sebaliknya, walaupun di dunia diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah, nanti dibangkitkan di surganya Allah, Bu. Lebih cantik, lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Khususnya untuk istri salehah, akan dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Umi mau lebih cantik dari bidadari? Maulah. Mau lebih cantik dari bidadari, Bu? Sanggup jadi istri salehah? Mau lebih cantik dari bidadari, mau? Sanggup jadi salehah? Umi, istri saleha syaratnya lima. Bu, syaratnya lima. Satu, idza salatil mar'atu khamsah, salat lima waktu. Sanggup, Umi? Sanggup, Bu? Wasamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Sanggup, Umi? Sanggup, Bu? Yang ketiga nih, idza nazarta ilaiha sarutka, enak dipandang oleh suami lahir dan batin. Enak dilihat, penampilannya selalu rapi, akhlaknya bagus, senyum aja biar nggak dapat belanja sebulan juga. Misalnya, nggak pernah cemberut, nggak pernah melotot, nggak pernah ngomelin sama suami. Idza nazarta ilaiha sarotka, kalau dipandang suaminya merasa senang, lahir dan batinnya enak dilihat, ini istri saleha. Ini kan kebanyakan bini kita ini kalau rapi, kalau mau kondangan doang ya, Ustaz. Mau kondangan, wow, setel habis dah. Baju yang kita bikin mahal-mahal dia pakai tuh. Minyak wangi yang mahal dia semprot-semprot tuh pantat ya, disemprot. Umi, boleh gak tampil cantik depan umum? Bu, boleh gak tampil cantik di depan umum? Boleh.
itu untuk kenyamanan diri dan kenyamanan orang lain. Betul? Coba kalau ibu cantik harum, ih, bini siapa tuh udah cantik wangi loh. Itu kan bininya Agung tuh. Agung yang dapat nama. Cobalah kalau ibu mulut bau peti, ketek bau trem, dandanan aut-autan tuh jablay, bini siapa sih? Silakan tampil cantik harum di luar, tapi di rumah jangan sembarangan. Ya bu, ya mi. Kalau pengantin baru sih biasa dia masih rapi-rapi terus, ya make up terus setiap hari. Tapi begitu punya anak dua aja sembarangan deh. Segala daster sobek, keteknya masih dipakai. Punya anak tiga makin kacau lagi. Itu BH yang udah putus pakai disambung pakai peniti, buang. Penampilan idza nazarta ilaiha saratka, enak dipandang lahir batin. Ini ciri istri sana yang ketiga. Ini kan kita kan kadang-kadang pulang kerja, pulang ceramah di mana kan kepengen juga, ya nggak? Ya. Ini lelaki ya. Gitu sambil rumah tok tok tok, assalamualaikum. Wow, ini udah semangat nih. Iman kuat, imin tegang. Buka pintu, hari pintu, waalaikumsalam. Jidatnya koyok melulu. Ngedobrak. Masuk kamar, buka baju, badannya kerokan melulu. Syarat ketiga istri saleha, jaga penampilan lahir dan batin. Lahirnya selalu rapi di hadapan suami, akhlaknya bagus, gak nyebelin, gak resek di depan suami. Yang keempat, wa in amartaha ta'atka, kalau diperintah nurut, enggak ngeyel. Siap, Mi? Mi, siap, Mi? Hei, ya Allah, udah emang hayal aja sih lo, Mi. Ntar. Wa in amartaha ta'atka, kalau diperintah oleh suami nurut. Sayang, kamu gini ya? Iya, Bang. Kamu gitu ya? Iya, Bang. Nurut. Dia bertanya, yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatan dan pandai menjaga harta suami. Setia, tidak selingkuh. Ini ciri lima istri salehah. Satu, sholat lima waktu. Dua, puasa Ramadan. Tiga, enak dilihat lahir batin, gak nyebelin. Keempat, kalau diperintah sama suami taat. Kelima, setia tidak selingkuh. Kalau Anda begitu salehah, berhak masuk surga dari pintu mana saja dan nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena nanti ada penceramah lain ya sebagai perluasan, dan akan saya tutup dengan sebuah syair. Karena sekarang ini bangsa kita dalam berbagai aspek tengah mengalami dekadensi moral, keterperosokan moral dalam segala aspek. Dalam berbicara udah gak ada moral, gak ada akhlak. Dalam berbusana, dalam rumah tangga, bahkan dalam bernegara. Betul? Betul? Makanya saya bikin lagu itu judulnya Akhlak. Tahu? Mau saya nyanyi lagu Akhlak? Tapi mesti ikut duet. Oke? Okay? Oke? Okay? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Rame-rame. Akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak, di dalam berbusana harus memakai akhlak, dalam rumah tangga harus memakai akhlak, di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak, manusia kan hina kalau tidak berakhlak.
harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul gak? Biar kamu gubernur, presiden gak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Betul? Tapi walaupun kamu tukang sapu jalan, tapi kamu berakhlak, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Betul enggak? Tam tam jam 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 jam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tanpa akhlak, negara jadi rusak. Betul tak? Allahumma fiqlah mencari bila hitafiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan katsir nasihat dan wejangan yang telah disampaikan oleh mukarram wal muhtaram ayahanda Kyai Haji Rahma Irama. Mudah-mudahan khusus untuk kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua, kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, masih ada satu penceramah lagi. Mohon untuk